Beragel. Oh, mumara kah dia? Bubuara, dah. Terus mumara. Bubuara. Ya. Pindah desa, pindah kampung. Pindah kampung. Hari si mana sami orang gitu? Asli. Oh, asli mati dia. 15.000. Masya Allah, seperti ya. Jadi dasar emang ongkos ojek. Iya, ongkos ojek ya. Jadi kehitung mahalnya. Jadi mending pak memanfaatkan kayu bakar begini nih sahabatku kalau di perkampungan. Asupan. Saya nganggo asupan. Berarti nah hari cai ge di dieu merenya. Rai rambut. Rai rambut. Mohon pang alit teh teh bungsuna. Rai adik-adik rambutnya naon bah? Adi beteng lah. Ikutan sama adi beteng gitu. Oh. Kucahagana. Adik, oh berarti gini sahabatku ya. Bahasanya kalau bahasa Sunda itu rai rambut itu kalau bahasa Indonesia nya berarti adi ipar begitu ya. Adi ipar. Or alhamdulillah sahabat, sore kali ini cerah, angin pun sepoi-sepoi sahabat. Aduh, masya Allah, ini hutan bambu yang saya lewati. Mudah-mudahan saya tidak keburu atau tidak kemalaman ya untuk bisa berkunjung. Katanya di sini hanya beberapa rumah saja dan begitu pun sangat berjauhan sobatku. Nah itu ya sudah mulai terlihat dan masya Allah ya. Ini kampung Pasir Muncang. Nah. Nah ini sobatku ya, kampung Pasir Muncang, kampung terujung di Sukabumi bagian timur. Dan untuk masuk ke kampung sebelah sini sahabat, pernah dulu sekali ya ada di video sebelum ini saat saya ngejajanin anak-anak. Sungguh sangat senang sekali sahabatku ya melihat keceriaan anak-anak saat saya jajanin, walaupun itu tidak seberapa tapi bisa membuat mereka itu tersenyum. Karena memang anak-anak di sini jauh juga kalau pengen ke warung ataupun berangkat ke sekolah mesti jalan kaki sobatku. Tuh ya. Di depan saya itu semua adalah perbukitan-perbukitan yang ada di kawasan Geger Bitung. Nah, saya akan mencoba sahabat untuk mampir ke rumah sana. Nah, katanya di sana ada seorang kakek-kakek ya. Atau kita langsung aja sambil bersilaturahmi. Oke, yuk lanjut. Halo Neng, lagi apa?
lagi main ya. Ini kampung yang dulu pernah saya kunjungi nih ya. Ini ada dua rumah lagi yang paling ujung. Oke, yuk kita silaturahmi ke sana. Apakah ada penghuninya atau tidak, sahabat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Abah coba sok Pak. Di dia di apa satu kah? Ah, entah Pak, di dia di ya, oh Abah. Di dia ada yang terpapar. Hah? Oh, tuh. Assalamualaikum, Abah Punten. Sareng Abah saha nami teh? Bapak Yadin. Bapak Yadin. Abah di dia sareng saha? Duluan sareng Cumi, sareng Ciluan, sareng Burangkali. Oh, sareng Burangkali. Nih sobat ya, Abah Yadin nih, Abah Yadin tinggal di ini nih rumahnya. Aduh, masya Allah sobat ya, walaupun kecil tapi nyaman nih ya. Jadi pemandangan rumahnya itu menghadap ke pegunungan dan juga persawahan sobatku. Bari Abah Abah asli ti dieu? Abi mah di dieu teh Bubuara. Oh, Bubuara. Mohon ai asli ti lembur mana? Tidinya ti Ciperdah. Ciperdah. Mohon. Oh, Ciperdah. Bari kedua. Mohon, mohon, mohon. Nah, Murage. Oh, Mumara ka dieu? Bubuara da, sanes Mumara. Bubuara. Nya. Pindah desa atana kampung. Pindah kampung. Ari si mana sami orang gitu? Asal di oh, asli mah dia. Apa gaduh urang kali sabaraha? Anu aya we ayeuna antun 2 deui. 2 deui. Upami teu marangot mah genep cenah ya. Oh. Bapak mah tos 4 kali ayeuna. Oh, tos 4 kali nikah. Urang ayeuna teh. Ari di dia tos sabaraha tahun? Oh, tos lami asalna di ditu abis di pasir. Oh, sana di pasir. Di tarame kebon teh. Ari ieu tapi bumi nyalira Abah? Nyalira. Mun hari salema numpang. Oh. Ari tempat nama tanahna numpang gitu. Tah ieu teh sarangna nu gaduhna. Orang mana nu gaduhna? Orang Lampegan. Orang Lampegan. Bari di peser ku urang Lampegan. Berarti merenak bapa sabari ngurus gitu. Oh, sabar. Bapa mah di Lebak. Bagianana ieu mah nu barudak ya. Nah, sobat tuh katanya di sini itu cuma numpang ya, jadi tanahnya itu Abah ini punya yang punya sawah, jadi Abah punya bangunannya aja. Barang siar kaleuweung. Barang siar naon? Kasab ngataeun lalab. Lalab. Daun sampeu naon we? Daun gedang. Diical ka? Dica kan sok ka pasar itu tu nu caket terowongan di ditu. Oh. Oh, berarti Abah mah meseral Abah mah ngaprak hukum mundur. Hukum mun dical di dia gitu. Oh, jadi Abah ini kerjaannya itu keliling cari lalaban dijual ke salah seorang, nanti sama si pembeli itu dibawa ke pasar barunya. Okay. Jadi sanes ku Abah langsung. Sanes. Abang mah teu tukang naon-naon, timbang wujudkeun. Bayar. Oke. Nah, oke sobatku, kita lihat dulu nih ya. Abah abi ngiring ningal coba sakeliling bumi nanya. Iya, yeah, emang ya, mah. Sobat ya. Ini rumahnya panggung kecil tapi
apa adem nih suasananya, Masya Allah nih. Jadi bisa untuk menghabiskan masa tua itu di sini sahabatku tuh. Aduh ya. Nah. Oh, Abah ya dapurnya. Kok Abah di dia tuh di dia, Bah, di dapur, Bah. Nah. Nah, ini dapurnya sahabatku tuh ya. Jadi kalau biasa lah kalau di perkampungan itu yang begini nih. Kayu bakar udah pasti banyak nih, karena memang si Abah atau si emaknya kalau sehari-hari itu masak pakai tungku di nahaunya. Untuk nganggo ya bahan tengah gas gitu. Kenapa? Ah, tadinya teh panah ya pemasihan teh geuning. Sareng komporna balorangan. Sieun ya. Atuh di jual cari ka batur. Tapi dari di lembur mah loba. Ayeuna nyiar keseran. Ada hari di lembur mah loba 10, kadang-kadang meureun kitu da nya, Bah. Kadang-kadang sok anu power teh teu bisa gitu nya. Itu tuh teh dusun. Jangan lamun di dieu, lamun misalkan beli ge gasna emang gak gampang di dieu. Seueun nya tebih di demat tanggung. Nya, maksudnya kemauan ge nya. Caket nu paling caket jadinya di Bolenglang. Kalam pegan, kali itu jauh, iya mah, tangguh, Pak. Oh, baraha di dia, namun bangsa gas gitu. Duka 35, duka sabaraha. 35 ribu? Masya Allah, seperti ya, jadi gasan emang ongkos ojek. Iya, ongkos ojek ya. Jadi, kak itu mahalnya. Jadi, mending pak memanfaatkan kayu bakar begini nih, sahabatku, kalau di perkampungan. Abah terus masaknya? Atos. Tuh kan anet kan nyangu mohon nyangu aya sanguan eta ya atas nih berarti nih sobatku. Jadi kalau di perkampungan tuh begini nih, masih ku nah nih teh seeng nganggo asupan gitu. Seeng nganggo asupan berarti nah hari cai ge di dieu meureunnya ngerebus air juga di sini ya. Mun da teu cara dina kompana maning seueurnya nu alit-alit. Heeh. Hari cai teh iman teu di dieu ieu mah paling-paling itu mah paling dimasak. Kelem kulum. Henteu teu ku ieu teu ku Magicom. Henteu. Tapi aya listrik teu? Aya. Oh listrik aya. Aya tak ieu kabarna. Oh iya. Oh listrik aya tapi masak tidak pakai Magicom, jadi tetap masak pakai seeng nya nyanguna gitu nya. Sebab itu ya. Abah Yusuf teh sabar tahun? Abah teh 70. 70. Mohon. Kuning sami sareng abdi. Hah? Kaleresan we. Bapak maripu. Ripu teh ku sagara teu gaduh meureunan. Aduh. Ripu balangsak. Ieu bumi ge lain teh hoyong teh. Jagungan teh yeuh. Hoyong kagaduhan heula yeuh. Saat tempatin iya mah. Oh emang di ical? Pasti di ical. Nyata cacan aja kertain aja. Ari Abah di dia jeng saha di bumi ya. Linggi sarang saha. Ayo nak. Sarang ke ibu tuh kayak itu amang. Ya maksudnya duaan di bumi ya duaan. Duaan, tiluan sarang mulang kali. Mulang kali di dia oge? Di dia. Bobona di bumi ya? Mohon. Oh. Nyenteng tiluan, buatan. Anu hijim nu nuraina terus berangkat ke Jakarta. Oh. Damang. Maksudnya murang kali tapi can nikah gitu. Anu ieu mah duda, anu rakana. Heeh. Anu ra hiji, ra hiji abang meureun. Heeh. Anu raina mah ka ditu nu bujang kana mah, damang. Oh, berarti sarang Abah di bumi di dieu ieu na linggihna ka panas gede. Mohon maaf. Ari itu sami, itu murang kali Abah keneh. Eta teh Rai Ramut. Rai Ramut. Mohon pang alit teh teh bungsuna. Rai adik-adik rambutnya naon, Bah? Adi beteng lah. Ikutin sama adi beteng gitu. Oh. Kucahagana. Adik, oh berarti gini sahabatku ya. Bahasanya kalau bahasa Sunda itu rai rambut itu kalau bahasa Indonesia nya berarti adi ipar meritunya. Ya. Adi ipar. Or adi beteng. Adi beteng ya gitu. Sunah-sunah nanti lah. Adi beteng. Ayo, tanya adi rambut. Tanya bahasanya adi rambut. Adi rambutnya lemesnya gitu. Oh. Bahasa.
bahasa bahasa lemes nate rai ramut pada adi beteng gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu ade ipar sebetulnya itu katanya rumahnya ade ipar si bapak. Jadi rumah ini memang paling ujung tuh abah sama rumah itu satu lagi kesananya tidak ada sahabat tuh karena memang ini pegunungan ya, walaupun ada mungkin mesti seperti itu seperti awal tadi saya pembukaan di sana sahabatku. Jadi arah kesananya lagi masih banyak lagi perkampungan. Cuman ya begitu kalau di perkampungan ini rumahnya satu sama lain itu agak berjauhan. Oke sobat sebentar kita lihat dulu di sekelilingnya. Nah, yuk kita lihat dulu nih ke sebelah sini nih. Ya, jadi ini rumah yang paling ujung katanya, tidak ada lagi. Jalan rempling. Ya. Jadi ini rumah yang paling ujung. Jadi kesananya itu hutan sahabat. Abah di dia ngus abah di tahun sabara abah cicing di dia teh 50 tahun lah ya 50 tahun kadu murang kali genap cicing dia hari tinu kapungkur 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 mah gigi gigi saya haruput anu ayah gigi di bantar panjang bantar panjang oke tinu kapungkur hari iya bah lamun model mandi atau cai minum abah ieu dimanfaatkeun cai ti mana dari mana airnya bah di nyata dari gunung airnya aya sumber oh dan sumber airnya di dari sana ya di situ we ti anu kaserang teh ku di situ di sarang kali itu oh di sarang ditarik make ieu meureun nya punten paralon siar ku ieu itu beres suka itu lah ditarik pakai selang urinya. Selang senang ya. Jadi sobatku abah ini memanfaatkan air bersih itu dia narik dari lembah sana tuh. Lembah atau dapuran haur. Pakai selang atau kunaon, Mbah? Oh dikulahkan. Oh maksudnya di sana dibikin kolam, mungkin ditarik pakai selang. Oh sobatku ya. Jadi warga di sini itu memanfaatkan atau mempergunakan air bersihnya itu dari rembesan, rembesan air ditampung di sana, dibikin kobak, baru dialirkan. Pakai selang banyak. Oh, alhamdulillah hatinya banyak tapi udah abah mah dia udah gitu. Abah kumpul nyari anu teu dadu cai di luar cai di sini. Baru udah ke abah mah. Balik kadinya, balik kali itu udah mah. Saya nusane sih dia mah. Sa jadi janten sadu dulur gitu nya. Ada kadayana. Di dia mah. Berarti di sobatku katanya di kampung ini tidak ada yang lain ya. Jadi jadi semuanya di kampung ini katanya saudara ya dan anak-anak ini juga semua katanya cucu-cucunya si abah. Masya Allah.
Oke, okay, dah. Bah. Insya Allah ke Abi mampir deh ka dieu bahnya. Tah ya ya ya. Kanggo Abah, kanggo jajan Cak Alit eta mah. Teu ageung eta kanggo Abahnya, mudah-mudahan manfaatnya kanggo jajan Abah. Oke, okay, sobatku. Saya akhiri dulu jalan-jalan saya atau berkunjung ke Kampung Pasir Muncang, Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Oke, okay, sobatku. Sampai di sini dulu jalan-jalan saya menemui Abah. Siapa tadi teh? Bapak Yadin. Bapak Yadin ya, insyaallah nanti saya bisa berkunjung lagi ke kampung ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur Anda semuanya. Insya Allah, dan nantikan lagi video-video saya di kampung-kampung lain yang lebih indah dan lebih menarik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah, hatur nuhun. Amin.